Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, saya M. Rakib Jamari dari Pekanbaru Riau, Indonesia. Sekarang sedang mengamati akibat COVID sepinya di Pasar Kodim Pekanbaru Riau, Indonesia atau Pasar Senapelan. Di tengah hari kelihatan sepi daripada yang biasa. Pengaruh COVID memang sangat luar biasa, sehingga jual beli pedagang juga menurun dan kemudian suasana juga agak sepi. Walaupun bulan ini bulan Agustus ada perayaan tanggal 17 Agustus kemerdekaan Republik Indonesia, akan tetapi suasananya agak sepi dan nampaknya di tengah panas kota Pekanbaru ini orang semakin malas untuk keluar dari rumah. Ditambah pula cuaca panas, ada COVID, dan jalan-jalan di Pekanbaru terhalang oleh pembangunan-pembangunan di jalan raya ini, sepertinya penggalian listrik, penggalian pam, air minum, dan jaringan-jaringan lainnya yang membutuhkan pipa yang besar-besar. Sehingga di kota Pekanbaru terasa semakin sempit. Tapi ini mungkin tidak lama. Setelah selesai pembangunan ini nanti, diharapkan jadi lebih lapang dan lebih mudah untuk bergerak. Sekarang masih dalam keadaan susah untuk bergerak. Demikianlah Bapak Ibu saudara sekalian, saya M. Rajib Jamari dari Pekanbaru, Riau, Indonesia, melaporkan dari Kota Bertuah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah Pasar Senapelan atau Pasar Kodim dulu namanya, sekarang namanya Pasar Senapelan. Saya berada di toko jam Gama. Jam Gama. Mulai saya pagi dari Jalan Cipta Karya Pekanbaru, Kecamatan Tampan, sekarang namanya Kecamatan Bina Widya.